Tingkat kemiskinan Maluku mengalami penurunan 1,3 ribu jiwa. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat penduduk miskin di Provinsi Maluku pada Maret 2020 berjumlah 318,18 ribu jiwa atau sekitar 17,44% turun dibanding dengan September 2019, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 1,3 ribu jiwa. Kepala BPS Provinsi Maluku Asep Riyadi mengatakan, dari sisi persentase tingkat kemiskinan di Maluku pada Maret 2019 juga mengalami penurunan sebesar 0,21 poin. Asep juga mengatakan peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan atau GK jauh lebih besar dibanding dengan komoditi bukan makanan atau perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada periode September 2019 sampai dengan Maret 2020, baik indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa pada periode tersebut, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang. Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 sampai Maret 2020 menunjukkan tren yang semakin menurun dari waktu ke waktu, kecuali pada periode Maret 2016 sampai September 2016 yang mengalami peningkatan. Sementara pada periode September 2019 ke Maret 2020, persentase penduduk yang rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan atau yang disebut dengan penduduk miskin berkurang sebesar 2,7%.